Nggih. Ten Kalimantan nek mboten enten. Sing setunggal sing jaler griyane Karangjati mboten nate ngriki pirang-pirang puluh taun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Capek enggak? Iya, Cak. Aku sampai tertidur tadi di belakang itu. Liar-liar itu. Hawanya itu loh, kalau di mobil, dalam mobil itu ya memang perjalanan jauh ya, capek, lelah, sudah. Biasalah ya. Ini perjalanan antar kota aja. Iya, antar kota. Mungkin orang lain yang lihat kita itu udah capek gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah, demi bisa menemukan mbah-mbah. Hari ini kita menanggapi info yang masuk ke kemen ya? Ke WA ya. Ke WA ya. Di Bojonegoro, masih di Bojonegoro, di Kecamatan Kedung Adem. Desanya tadi Desa Jambean Jambirejo. Iya, Jambean Jambirejo. Nanti kita nyari desanya dulu, Desa Jambean Jambirejo. Nanti kalau udah ketemu desanya, baru kita nanya alamat detailnya atau RT/RW-nya berserta nama mbahnya. Ya. Iya. Infonya lengkap kok, ada foto mbahnya juga. Ada foto mbahnya juga. Yang terpenting itu RT/RW. RT/RW, benar banget. Kalian yang mau menginfokan duafa atau mbah-mbah di desa kalian, di tempat kalian, di wilayah kalian, langsung komen aja ya infonya, nama mbahnya, alamat lengkapnya ya, RT/RW jangan lupa. Ya. Jadi biar Cabudi bersama tim langsung bisa menuju lokasi RT/RW desa, kecamatan, dan kabupatennya. Tapi kabupaten ini nggak penting sih ya. Iya. Tapi ya penting juga sih. Tapi lebih penting ke RT/RW-nya, nama mbahnya. Nah ini kita udah masuk Desa Jambean Jambirejo. Seperti apa sih? Dan mbahnya itu kayak gimana nanti orangnya ya, ikutin belusukan Cabudi hari ini di Bojonegoro, tepatnya di Desa Jambean Jambirejo. Kedung Adem. Ini udah ketemu alamat mbahnya. Tadi udah nanya-nanya warga. Rumahnya di situ, masuk ke dalam situ. Oh,
Emang banyak itu nggak bisa apa-apa ya, Cak? Iya, nggak bisa apa-apa. Yuk kita langsung masuk. Kalau tak tangkap jenengan lagi, jenengan apa nih Mbak Mira? Kalau yugane, yugane nomor kali. Oke, yugane pinter sedoyo. Tiga. Tiga. Mau buat nenten. Oke. Ten Kalimantan ya buat nenten. Sing setunggal, sing jaler. Griyane Karangjati mboten nate ngriki pirang-pirang kula taun. Mboten tilik sambang. Oh, mboten tilik sambang. Mboten mboten. Panjenengan sinten namine, Mak? Kula Dasemi. Dasemi? Nggih. Oh. Nika namine Yung. Namine Yung. Yung sinten? Jami. Jami. Mbak Miran nggih. Nggih, karang nyoga Mbak Miran. Nggih, monggo. Monggo. Ayo kita di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa wis. Bebas ini. Pak. Sama kan itu, Pak. Niki kangge bae nggih. Nggih. Paling kedengan nggih. Nggih. Pun munar. Tolong nggih. Buat pembantu tambah. Nggih, nggih. Ya. Kenapa? Jangan pun munar nggih. Niki sampeyan. Ini lihat kondisi mbahnya di sini. Nah, ini mbahnya. Nggih. Itu mbaknya lagi ingat. Ngejo, Pak. Ngejo. Ini mbaknya bareng anu, Mak. Ngejo, mungkin kulau perlu. Kulau ngebatin, nyebat, salam doku, Pak. Ya Allah. Pun pinten tahun, Mak, Niki. Niki, pun sepuh, Niki, pun jalun, ingatan, Niki. Pun pinten sakit lampas, Pak. Iya, bantuan kelapa. Kok bantuan diparingi kasur, Mak? Disukani diudel-udel. Oh, dikasih kasur diudel-udel. Iya, pasur tipes ngoten nih, kok. Diudel-udel, disukani perlak, nggih, sampean. Niki galar, niki nggih, sampean. Mandi, Le. Jajumbati. Mandi. Malang, Mak. Turah banyak. Malang. Mboten mireng. Malang. Mungkin kalau sikit napa, mboten dicikrak. Nggih, anu. Gambean, Mak. Ini mbahnya baru boleh besar ayahnya biar dicikrak. Ini cikrak dia, Mak? Nggih. Cikrak sama itu, eh. Nggih, nggih, maaf, Pak. Oke, oke. Ini mboten sakit melapas apa-apa. Oh ala, nah, ini akhir. Mbah, ngedon apa, dahar apa jenengan? Kacau kita. Cik, mboten ketok susu nih. Enggak salah nih. Salah nih? Enggak kan. Dedet loro raneng karong. Yalah, oke. Dela naik cinta tapi. Oh lagi. Dan yang kene. Ada punya. Sedot kora. Ya Allah. Ini nempel. Napa Pak? Nempel. Mai enggak reki matas anu. Cita mana ini, Mak? Kuat Dasmi. Dasmi. Nggih. Oke, siap. Nggih. Terus jenengan pian Mbak nyebut amben napa? Kula nggih. Buruh tandur, buruh matun, nggih buruh pritil brambang. Ditambel dahar. Iki tambel blonjo nggih. Iki tumbas tempe lombok, Pak. Tumbas napa, Pak? Mboten tempe kali lombok. Mbak ngerti duit orang? Mboten mirep. Yalah, Niki. Mboten mireng niku, mboten cetha napa-napa. Niki tambelke tambel tebas lawuhe, Mbak. Nggih. Nggih. Nggih tambel jenengan napa? Mbak Niki. Semerep. Oh, yang Mbak iki. Nggih. Nggih lek gak ngerti dikene Mak, nggih. Nggih, ngene duwe pirang.
100. Nggih. Sujune mlebet nang ngene, Mbak. Mboten ada piting, Pak. Mboten semere pasar nek nang piting ya pasar. Kok dolen iki yo gak ana. Nggih. Nggih, tamu tumbas napa? Duwite. Duwite ketok apa? Gak cetho sih, gak cetho, Pak. Nggih. Gak cetho. Kedoro roti masuk. Oh iya, roti makan apa? Kurang kusane ya, Pak. Mbak, kurang iki mboten. Hujan nih, yang fotonya naik sih, jatuh batas kari cerah. Duitin kuai, bes. Oke. Berapa tahun, Mbak? Umurnya naik 95. 95. Terus sakit ngeten nih, Ibu Dangu? Empon. Ibu Dangu, Ibu Nge? 95 ya lebih. Ya, lebih. Pantarane wis gak eneng. Wah. Wis gak eneng kok. Pun pikun nggih. Ya 150-an ngono lho Mbah Wiranto. Nggih. Balang. Nggih nek anu dibane disuwe mesti dina suwun mawon artine nggih. Nggih. Duwite. Mboten nang sak nek kula moten kok. Oh, moten. Nggih nek jak sampe dulu di warsego, Pak. Uangnya dicampur nasi, Mbah. Gak cetok, Pak. Cetok nopon. Gak cetok. Kirain lauk. Iya. Jadi gak ngerti uang, ya. Biar dibawa tas mawan, gak? Mata pokoknya, Pak. Minengan sing sehat, sabar, rumah tong tuwe, gak? Kulo tepe-tepe saking malang. Gak, bapak-bapak, tukana. Gak. Kulo petani beras, mie, gak? Gak? Gak, kue. Pun pagi jenengan, gih, gih, roti, gih, gih, Griki alamatnya, dukung, apa? Bedengan, 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 RT nya pinten? RT 16, RT 16 RW Sekawan, gih, desanya Jambirejo, Kecamatan Kedungasem, gih. Niki mau kalau tanggal ketemu Iko, sasar mak, gih. Gak sih bijani sampan, nopo. Apa? Sih bijani sampan. Rencang. Oh rencang. Gih. Malah injing niki mau kalau keliling bocor koro. Gih. Megora. Nopo, nopo mbah. Rakyat kweran, rakyat rakyat. Gih. Ganteng apa ora? Ganteng. Bendana pera. Wis, telu. Telu bojone siji. Anake wis lima. Telu, tiga. Nggih. Nggih. Ya Allah. Kowe sing jenenge Cimat ka to? Sanes. Sanes. Surabaya wis Malang. Nggih. Nggih. Ora cetho, Pak. Nggih. Jenenge Cimat kae Kak Adam. Oh, jenenge Cimat. Iya. Nggih. Rasane butune. Rasane matali butune kan mantan yo. Ya rambuté apa ya. Ya. Jajan tangan. Nggih, jenengan. Nggih, kami jenengan, nggih. Pangan kowe. Nggih. Tetep pambeli. Mau apaan kowe? Nggih. Nah, tutup, Pak. Nggih, mungkin masuk angin. Nggih. Mau nyoba ning TV, Pak. Kangge teng gue. Yo lali disere lali ngono mbok. Yes, Pak. Bolehlah ya teman-teman saya yang di Bojonegoro, tinggal di Bojonegoro, pengen berkunjung ke rumahnya Mbah Miran atau Mbah Sinten namanya? Mbah Miran karena nyoko Jami. Mbah Jami atau mencari rumahnya Mbah Jasmi. Boleh langsung ke sini mengunjungi beliau, tapi ya jangan kaget. Beliau ini sudah enggak bisa komunikasi, telinganya udah enggak bisa denger, nggih, Mbah? Nggih. Sama uang juga udah enggak tahu mbahnya ini. Ya iki yo. Nggih. Aku anak. Oh, diwale. Diwale. Aku sing mboten. Si Jongke aku. Kowe karo aku. Napa?
tuwek kula. Nggih, lair di kene kula. Ya udah teman-teman, saya mau pamit sama Pak Das, sama Mbak Mira. Mudah-mudahan kunjungan saya yang singkat ini, kunjungan saya sebentar ini bisa apa sedikit membantu ini ya, membantu beliau Mbak sini. Ini beliau yang ngerawat mbahnya setiap hari dengan buru tandur matur nggih Mbak nggih. Nggih. Sing sabar nggih jenengan nggih. Ya. Kunjungi mbahnya kalian tinggal di Bojonegoro. Terus tebar kebaikan untuk sesama. Jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik ya. Dari Bojonegoro, Cak Budi menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaga baik.